Puspita masih mute. Puspita kami nggak dengar suaranya masih senyap. Selamat datang di Klub Toastmaster Master dan Pasar Bahasa. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita akan segera memulai pertemuan daring siang hari ini. Dan sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama, mohon mikrofon atau corong bicara disenyapkan selama pertemuan berlangsung. Kecuali Anda akan berbicara, mohon agar video tetap dibuka karena dukungan dan reaksi positif Anda sangat berarti buat para pembicara. Mohon menggunakan nama asli di layar video Anda, bukan nama gawe atau nama alias. Menulis nama dan dilakukan dengan cara untuk para pemegang peran, peran, nama, klub Toastmaster Kota, contohnya SEE, Puspita, Debat, dan Pasar. Untuk anggota Toastmaster, nama, klub Toastmaster, kemudian kota. Contohnya, puspita, debat, dan pasar. Untuk para tamu, tamu, nama, kota. Contohnya, tamu, puspita, dan pasar. Yang ketiga, kepada semua pembicara mohon menandai penghitung waktu, guna mengetahui alokasi waktu yang tersedia. Yang keempat, silahkan memperdayakan ruang chat untuk bertanya, memuji, berkomentar tentang hal-hal seputar acara pertemuan siang hari ini. Yang terakhir, mohon perhatikan bahwa pertemuan ini akan direkam, dan ada kemungkinan akan diperlihatkan di sosial media. Terima kasih, selanjutnya saya akan menyerahkan kendali kepada Presiden Debat yang akan membuka acara siang hari ini. Mari rekan-rekan, kita sambut Ayu Anantia. Selamat datang semuanya. Yang pertama, saya akan segera membuka. Pertemuan dibuka. Hari ini adalah pertemuan yang menyenangkan, istimewa. Kita punya banyak teman-teman sekaligus dari Spekta. Selamat datang untuk teman-teman dari Spekta, Sekretaris Lala, Bendahara Rima, Presiden Alfi dan ada satu lagi Kapit ya, Kepala Bidang Pendidikan Sherly. Juga ada satu dignitary di sini ada Division Director atau Direktur Divisi kita, Ibu Miranda Rumi. Selamat datang, Ibu. Silakan, Ibu, memberi satu dua patah kata. Mungkin hanya 30 detik. Silakan, Ibu. Terima kasih, Ayu. Senang sekali berada di sini dan melihat semangat uh, semua ini member-member baru dan uh, juga kita, saya mau say hello kepada uh, Distinguished Master Dominic Joseph Hai. yang sudah lama Uh, uh, ya, yeah, dan saya sangat mendukung inisiatif ini. Semoga semua teman yang hadir di sini mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman baru dan berkembang menjadi pemimpin-pemimpin uh, yang lebih efektif lagi. Selamat, saya kembalikan kepada Presiden Presiden Ayu. Baik, untuk memulai semuanya, mari kita dengarkan dua menit lagu Indonesia Raya. Ya, silakan Denny. Saya mengajak semuanya untuk sedikit mengeningkan cipta dan mendengarkan lagu ini sebentar. kasih teman-teman. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai pertemuan kita hari ini, pertemuan yang spesial yang akan dipimpin oleh pengarah acara kita, Desan Priswandika. Silahkan Ibu Desan. Salam sejahtera rekan-rekan pasmasda dan para tamu yang terhormat. Hari ini saya Desan bertugas sebagai pengarah acara dan sudah menjadi tugas saya untuk menjelaskan tentang pertemuan kita hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat bermakna karena kita akan mengetahui lebih jauh tentang kepemimpinan dalam Toastmasters yang mana nanti akan dibawakan oleh dua pembicara yang spesial untuk hari ini. Tentang apa? Nanti kita akan mengetahuinya bersama-sama. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sekalian, dalam setiap pertemuan Toastmaster, ada banyak peran yang akan saling melengkapi. Dan saya akan memanggil penilai umum kita hari ini untuk menjelaskan perannya sekaligus memperkenalkan tim penilaian. Mari kita sambut Amelia Dewi. Disilahkan. Selamat siang semua. Pada siang hari ini, saya akan berperan sebagai penilai umum. Tugas saya adalah menilai acara ini dari awal hingga akhir. Dalam memberikan penilaian saya, saya akan dibantu oleh beberapa pemegang peran. Yang pertama adalah Untuk Pak Martinus, dipersilakan. Baik, terima kasih uh, penilai umum. Salam sejahtera, selamat siang rekan-rekan Master dan para tamu yang terhormat. Saya Martinus Tokan, saat ini bertugas sebagai penghitung bunyi tanpa makna, tugas saya adalah menghitung jumlah kata-kata yang sering dipakai namun tidak ada artinya seperti kata ah, em, er dan juga kata-kata pengulangan seperti saya saya, lalu lalu atau suara-suara yang mengganggu. Saya akan mulai menghitung dari awal pertemuan dan akan memberikan laporan penghitungan pada akhir pertemuan nantinya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada penilai umum. Terima kasih Pak Martinus. Selanjutnya yang membantu saya adalah penghitung waktu. Pada hari ini penghitung waktu kita adalah hari ini. Hari ini akan menjelaskan tuh, disilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Salam sejahtera untuk kita semua para tot master dan para tamu yang terhormat, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya hari ini, hari ini saya bertugas sebagai penghitung waktu dan saya akan bertugas menghitung waktu yang dipakai oleh dua pembicara dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Untuk pembicara pertama, Anda memiliki waktu 30 menit. Pada menit ke-10, saya akan memberikan tanda warna hijau, dan pada menit yang ke-20, saya akan memberikan tanda warna kuning. Pada menit ke-29, saya akan memberikan tanda warna merah, dan Anda memiliki satu waktu satu menit untuk menyelesaikan penyampaian materi Anda. Dan selanjutnya, kepada pembicara kedua, Anda memiliki waktu 20 menit. Dan pada menit ke-15, saya akan memberikan tanda warna hijau. Pada menit ke-17, saya akan memberikan tanda warna kuning. Dan pada menit ke-19, saya akan memberikan tanda warna merah. Dan Anda memiliki waktu satu menit untuk menyelesaikan penyampaian materi Anda. Diharapkan kepada semua pembicara berbicara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan pada Pertemuan terakhir, saya akan kembali untuk menyampaikan hasil dari penghitungan waktu yang telah saya lakukan, kembali pengacara pengacara acara. Terima kasih, arti ini itu tadi. Tim-tim saya, saya akan kembali lagi di akhir acara untuk melaporkan penilaian saya. Kembali lagi ke desa. Terima kasih, penilaian umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat apa saja agenda pertemuan kita. Kita ada dua sesi pada hari ini. Sesi yang pertama adalah sesi edukasi yang dibawakan oleh dua pakar Toastmaster tentang kemimpinan dalam Toastmaster dan juga Pathways. Sesi ini adalah sesi pelatihan tahunan yang biasanya diberikan dua kali dalam setahun pada dua, dua pada bulan-bulan khusus dan sesi yang kedua yaitu sesi penilaian. Sesi ini hanya ada di Toastmaster. Di sesi ini kita semua akan mendapatkan umpan balik dari para penilai dan disinilah kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, bercermin diri supaya dapat menyampaikan pesan secara mangkus dan mangkil karena sebagai pemimpin hal ini sangat penting. Mari rekan-rekan Toastmaster. Mari rekan-rekan Toastmaster dan para tamu kita masuk pada sesi yang pertama sesi edukasi. Mari kita sambut Toastmaster Winda Yuliani dari Bali Toastmaster Club. Winda adalah Winda adalah klub uh, klub mentor atau pembimbing klub kita dan pasar bahasa. Beliau juga pemenang kontes pidato sampai tingkat divisi di distrik 87. Di kesempatan yang berharga ini, Winda akan berbagi tentang kepemimpinan di Toastmaster. Waktunya 30 menit. Disilahkan, Toastmaster Winda. Mari kita sambut. Terima kasih, Toastmaster Desan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa ya? Baiklah. Um, selamat pagi sebelumnya dari Belanda. Kebetulan karena saya saat ini ada di Belanda. Dan selamat siang untuk rekan-rekan Uh, atau master seluruhnya yang ada di Indonesia dan juga dari spekta ya. Baiklah, saya akan uh, share, membagikan layar saya. Denny boleh dibantu? Sudah bisa. Oh, saya yang share ya. Yeah. Oh, Oke. Okay. Ya kan, ya. Baiklah. Bentar. Bisa dilihatkah semua? Saya baiklah. Ini adalah logo Doytos Master dengan slogan Where Leaders Are Made, di mana pemimpin dibentuk. Sebelumnya. Jadi, apakah kalian percaya kalau setiap orang adalah pemimpin? Pernah nggak kalian mendengar kata-kata kalimat tersebut? Setiap orang adalah pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pernah dengar? Setuju atau tidak dengan slogan tersebut? Silahkan di-share di komen. Saya ingin lihat pendapat teman-teman juga. Ada yang komen kan nih? Ya, baru dua orang komen dari Anto oh, dan mendapat Ya. Setuju sih. <laughs> Kok pakai sing, ya Mbak? <laughs> Baiklah. Setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Suka tidak suka. Pede tidak pede. Setiap orang memang dilahirkan sebagai pemimpin. Yang membedakan menurut saya pribadi adalah kesempatan untuk mengaplikasikan diri dan juga untuk melatih diri sebagai seorang pemimpin. Dan di Toastmaster memberikan kesempatan Anda para anggota untuk melatih kemampuan diri Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya terbatas sebagai seorang pembicara loh ya. Nah, dalam Toastmaster ini ada dua kesempatan atau ada dua cara untuk melatih sisi kepemimpinan masing-masing anggotanya. Yang pertama adalah sebagai komite eksekutif klub atau buat atau yang sering disebut exco. Baiklah. Mari kita kembali ke layar. Komite eksekutif klub atau pengurus dari sebuah klub jadi bisa bila kita lihat muti eksekutif sebuah klub terdiri dari delapan orang, tujuh orang yang dipilih dan satu orang immediate past president atau presiden sebelumnya, presiden terdahulu. Masa jabatan standar untuk setiap exco adalah satu dimulai dari 1 Juli hingga 30 Juni. Uh, tiap klub memiliki ketentuan masing-masing. Ada yang menentukan Komite eksekutif atau pengurusnya per tahun, ada juga yang per semester atau per enam bulan itu dikembalikan ke klub masing-masing. Dan tidak lupa, komite eksekutif ini bekerja sebagai sebuah tim. Karena mereka mengelola urusan bisnis dan administrasi klub. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri ataupun tidak ada yang uh, tidak mau membantu masing-masing pengurus. Ya, inilah dia komite eksekutifnya atau pengurus dari masing-masing klub. Yang pertama adalah klub presiden, yang kedua ada yang namanya vice president education atau kepala bidang pendidikan, yang ketiga vice president membership atau kepala bidang keanggotaan. Berikutnya ada vice president public relation. BPR atau Kabit Kepala Bidang Humas Buh Masyarakat. Berikutnya ada sekretaris. Lalu dulu ya. Hah? Sorry. Lalu ada bendahara. Lalu ada logistik atau yang lebih terkenal dengan istilah SAA, Sergeant at Arms. Dan juga ada IPP atau presiden terdahulu. untuk klub presiden yang saat ini untuk debat klub presiden adalah Ayu. Tugas pada umumnya tugas presiden adalah seperti yang bisa dibaca di screen, mengapalai atau membuka pertemuan klub, pengawasan klub secara umum, memastikan bahwa laporan keanggotaan per semester dan tahunan selesai dan diterbitkan tepat waktu. Ini ada hubungannya dengan DCP yang akan saya jelaskan nanti dan juga tidak lupa untuk mewakili klub di dewan area dan distrik. Kemudian peran khusus presiden selama pertemuan. Yang pertama adalah menghubungi urutan pertemuan atau membantu untuk menentukan pertemuan. Yang kedua memperkenalkan tamu biasanya di pertemuan yang reguler akan setiap klub biasanya ada tamu yang datang, tidak hanya member atau tidak hanya anggota dari klub tersebut. Jadi, biasanya tugas presidenlah yang memperkenalkan tamu atau mempersilakan tamu untuk memperkenalkan diri ketika meeting pertemuan dimulai. Menjelaskan tentang Toastmaster khususnya kepada para tamu, memberikan informasi kapan pertemuan berikutnya, dan memberikan pengumuman apabila ada dan tidak lupa untuk menutup pertemuan. Jangan cuma dibuka, tidak lupa untuk ditutup, ditutup juga. Nah, lalu yang berikutnya adalah kepala bidang pendidikan. Untuk dikali uh, di kali ini ada dua klub ya kalau nggak salah ya. Eh uh, sorry. Untuk debat sendiri, kepala kabit pendidikannya bisa angkat tangan. Tapi pendidikannya sama untuk spekta juga. Silahkan yang merasa sebagai kepala bidang pendidikan. Silahkan diketik di ini. Aduh, maaf. Silahkan diketik di chat kepala bidang pendidikannya. Ya, dari debat ada Denny. Dan dari spekta? Spekta ada Serlia. Baiklah, ada dua orang. Baik, bisa dilihat di layar yang sudah saya bagikan. Berikut adalah tugas standar dari Kabit Pendidikan. Mengembangkan program program atau rencana untuk merekrut anggota baru. Eh, sorry. Ini gitu ya. Nah, Merencanakan memberikan kalender bulanan atau semester itu tergantung klub. Ada beberapa klub yang menentukan jadwal itu hingga enam bulan berikutnya. Ada klub yang menentukan jadwal hingga tiga bulan. Ada yang juga hanya menentukan jadwal tanggal jadwal meeting reguler itu per bulan. Itu kami kembalikan eh, dikembalikan kepada ketentuan klub masing-masing tapi semuanya catatannya akan dipegang oleh kabit pendidikan. Yang kedua adalah menyimpan catatan anggota individu dan formulir pencapaian anggota. Ini ini akan berkaitan lagi dengan DCP yang akan saya tunjukkan nanti di belakang. Tapi jangan lupa untuk selalu mengikuti progres atau perkembangan dari masing-masing anggota. Nah, tujuan, uh, di tugas berikutnya, itu melacak tujuan pendidikan anggota. Ini kembali lagi ke DCP, lalu meminta tujuan pencapaian pribadi dari setiap anggota, dan mengelola kontes. Ini opsional, karena beberapa klub memberikan kewenangannya kepada VPI, ada juga yang memberikan kewenangannya kepada uh, menuntuk, uh, menunjuk ketua uh, ketua untuk mengurus kontes. Dan juga tidak lupa VPI atau Kabupaten Pendidikan adalah orang kedua di klub. Jadi apabila presiden berhalangan untuk hadir di meeting uh, pertemuan reguler, pertemuan umum, maka Kabupaten Pendidikanlah yang bertugas untuk membuka dan menutup meeting sampai saat ini untuk VPI atau kami Pendidikan apakah ada ada yang ingin ditanyakan ini uh, melacak tujuan pendidikan anggota ini apa ya bisa ini balik uh, ke pathway masing-masing sih jadi oh. pathway itu kan ada ada per level dan tidak lupa sebu, uh, setiap menyelesaikan satu level di pathway mereka kan harus submit kan submit Pencapaiannya harus yeah. ya di yeah. itu yang terima email pertama yang terima email itu adalah VPI dan Presiden. Oh, yeah. Jadi jangan lupa untuk di approve atau diterima dan juga um, kalau berhubungan dengan DCP, kalian bisa langsung laporkan ke website besar untuk memasukkan ke apa namanya tujuan apa? misalnya dan juga ada member yang memang punya target tinggi ya, misalnya mereka ingin meraih di TM. ini tugas kalian adalah untuk melacak, melacak perkembangan oh. anggota. Okay. Misalnya nih tar target dia cuma target dia di TM, the distinguished Toastmaster target tertinggi, tapi misalnya malas ngerjain nih, ngerjain, ngerjain mengerjakan Speed. Pidato, ya. Ya, pidato. Ya, pidato. Jadi tugas VPI lah untuk mengingatkan. Kamu baru segini loh, sebentar lagi. Sementara target proyeknya adalah sekian dalam waktu sekian bulan. Jadi VPI tidak lupa membantu dan membimbing anggota untuk meraih target masing-masing. Dan biasanya itu ditanyakan dulu di awal target. Target kalian menjadi anggota Toastmaster itu apa? Apakah cuma untuk berlatih pidato ataukah setelah mengetahui dalam Toastmaster itu oh, ada level-levelnya apakah ada target yang lebih tinggi. Gitu. Oke, okay. jelas jelas. Thank you. Oke. Okay. Makasih. Terima kasih Deni untuk Sherlia apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke VPM atau kabit ke keanggotaan? Sudah cukup jelas Bu Linda. Baik. Terima kasih dan apabila untuk uh, anggota yang hadir dan juga yang yang lain ingin ada yang ingin ditanyakan silakan diketik dulu di chat di chat box nanti akan saya balas. Berikutnya adalah PPM atau kabit anggotaan. Beberapa tugas dari VPM adalah sebagai berikut, yaitu mengembangkan program atau rencana untuk merekrut anggota baru, mengasimilasi atau membaurkan anggota baru. Ini bahasanya agak susah ya, membaurkan. Jadi, memperkenalkan anggota baru ke klub dan juga apakah baik melalui WhatsApp group atau diperkenalkan langsung pada saat regular meeting, membaurkan. Menyapa semua tamu dan mendorong mereka untuk bergabung, melengkapi semua aplikasi untuk keanggotaan, meruskan aplikasi dan iuran ke Toastmaster Internasional dan menghadirkan anggota baru klub. Nah, ini tugas VPM yang penting adalah kalian harus memiliki formulir keanggotaan. Itu wajib. Jadi misalnya ada tamu nih, ada tamu baru yang benar-benar baru di Toastmaster. Kalian bisa pelan-pelan todongin formulirnya ke tamu tersebut. Nah, ini bahwa, bahwa tujuan pokok di bawahnya yaitu merubah tamu menjadi anggota. Ini dikembalikan lagi kepada target masing-masing klub -masing karena ada target klub yang uh, ada klub yang tujuannya adalah mengembangkan membership, mengembangkan keanggotaan misalnya 20 orang itu enggak cukup untuk member klub saya. Saya mau punya member uh, punya keanggotaan 30 orang atau Uh, kalau balik lagi ke kayak, kayak klub saya, Bali Toastmaster, klub kami segini aja cukup karena lebih fokus ke kualitas per orangnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu dikembalikan ke masing-masing klub persetujuannya dengan komite eksekutif yang lain. Tujuan klubnya apa? Dan apabila kalian memang tujuannya adalah mengembangkan atau membesarkan klub dengan merekrut anggota baru, kalian bisa mulai bekerja sama dengan VPPR atau anggota dengan kabit kehumasan untuk merencanakan misalnya dengan membuat event yang berkaitan dengan public speaking atau dengan pidato, speech craft, membuat pembuatan pembuatan pidato dan event yang setipe. Untuk saat ini apakah untuk kabit keanggotaan dari dua klub, apakah ada pertanyaan? Kalau ada bisa dicek atau kalau mau untuk bertanya langsung, saya persilakan untuk unmute atau membuka membuka kun, uh, corong suaranya. Cukup jelas ya. Jadi un untuk debat VPM atau Kabid keanggotaannya Amelia yang dari Spekta bagaimana? Spekta. Oke, baiklah. Belum ada kabar dari Spekta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di chat box ya. Berikutnya kita melangkah ke Kabid Humas atau VPR. Tugas dari tugas umum dari kabit humas adalah merencanakan, menyiapkan pamflet meeting untuk disebarkan di media sosial, baik Facebook, Instagram atau semua media sosial yang kalian gunakan untuk mempromosikan klub, menghasilkan bulletin club. Nah ini hmm, dulu bulletin club itu standar bagi tiap klub. Sekarang tidak karena media media sosial lebih banyak dipergunakan. Tapi misalnya kalian ingin menerbitkan bulletin club yang bisa per semester, itu sangat bagus. Menyiapkan open house atau dalam bahasa Indonesia nya gelar geria. Akrab dengan template dan logo Toastmaster yang akan digunakan dalam publikasi, dalam pamflet, dan sebagainya. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi mengenai Template dan logo Toastmaster jangan sampai dalam pamflet kalian atau dalam media sosial kalian masih menggunakan logo Toastmaster yang lama. Dan tidak lupa kabit humas adalah corong klub itu sendiri untuk ke dunia luar. Baik untuk sampaiin sampai saat ini apakah dari kabit humas ada pertanyaan atau sesuatu yang khusus? Bulletin Club seperti apa, apa seperti majalah 6 bulanan. Nah, dulu itu Bulletin Club itu lebih kayak laporan berkala yang disebarkan via email, surel. Jadi, ada beberapa klub yang menentukan setiap tiga bulan, menerbitkan laporan misalnya ada pencapaian dari anggotanya, ataukah ada anggota baru, ataukah hanya laporan standar bahwa klub ini telah melakukan meeting pada tanggal sekian sekian sekian. Ada yang dibuat secara per 6 bulan itu dibagikan di email, di surel, biasanya kan ada yang subscribe dan atau untuk sekarang misalnya bisa juga menulis artikel di Blogspot yang dibagikan ke media sosial kan Facebook terutama yang paling gampang untuk membagikannya. Tapi ada juga yang terutama um, dibuat channel YouTube-nya. Jadi dengan foto slide yang diisi lagu itu dibuat perkembangan klub selama tiga atau enam bulan. Itu bulletin klub. Ada lagi pertanyaan mengenai tugas kabit humas. Adakah waktu ideal open house? Idealnya berapa bulan sekali? Nah, ini. Ini tergantung keperluan klub. Biasanya yang paling standar sih setahun sekali. Ini kan karena open house itu juga untuk memperkenalkan klub kepada kalangan ramai dan juga untuk merekrut anggota baru. Open house itu atau gelar gerilya ini bisa berupa hmm, kayak open meeting yang yang benar-benar Promosinya besar-besaran, bisa juga eh, ya? kayak seminar kecil-kecilan yang kalian adakan atas nama klub itu sendiri. Jadi memang dibuka untuk publik, baik itu mau memungut bayaran ataupun tidak itu diserahkan kembali kepada klub. Yang mana biasanya eh, karena ini ini event ya, Open House juga bisa berupa event di nama klub kalian yang akan lebih tersebar banyak baiklah baik itu targetnya mahasiswa atau betargetnya beneran publik umum itu baik lagi ke masing-masing klub idealnya ya setahun sekali lah setidaknya jadi kan untuk memperkenalkan klub dan juga untuk merekrut anggota kalau mau enam bulan sekali pun bisa Terima kasih kembali, Amelia. Baiklah, untuk uh, sekian untuk mengenai Kabit Humas dan berikutnya tentang sekretaris. Yes, ada yang bertanya lagi? Ada? Oke, okay. baiklah. Eh, ada yang nanya? Ya, ada. Bisa lanjut? ya baiklah sekarang mengenai lah baik lagi sekretaris ini adalah tugas umum sekretaris sekretaris bertanggung jawab atas catatan klub dan segala korespondensi mengelola dokumen resmi klub ini berkaitan dengan charter club, catatan keanggotaan dan tugas, pesanan untuk persediaan Toastmaster biasanya ini berhubungan dengan merchandise dari merchandise resmi dari Toastmaster Internasional, notulen to rapat dan sebagainya. Tidak lupa juga mencatat notulen setiap klub, setiap pertemuan klub dan rapat exco komite eksekutif dan memastikan bahwa semua informasi yang relevan dari klub dijangkau atau dibaca oleh anggota klub yang tidak memiliki alamat email. Meskipun kayaknya untuk untuk zaman sekarang semua pasti punya email ya atau menjangkau anggota itu lebih mudah karena bisa di-share lewat WhatsApp. Ini standarnya sekretaris sih. Baik, ada message. Ya, ya benar sekali, sekarang bisa pakai WA atau bahkan kalau ada klub yang menggunakan Telegram sejenis WA juga bisa. Karena semua bisa semua informasi baik itu berbentuk PDF maupun JPEG atau foto, bahkan video pun bisa di-share, bisa dibagikan bisa dibagikan uh, lewat WhatsApp. Berikutnya kita kembali uh, kita menuju ke bendahara. Tanggung jawab atas keuangan, memungut iuran, ya standarnya lah yang berkaitan dengan uang itulah tugas bendahara. Kayak tidak perlu banyak saya share karena sudah cukup jelas. Saya lanjut ke Logistik atau SEA. Logistik atau SEA standarnya adalah mengatur ruangan dan perlengkapan untuk setiap pertemuan, khususnya online. Jadi diharapkan logistik sudah hadir 15 menit sebelumnya, menyiapkan room, memastikan bahwa sharing semua file yang akan di-share sudah siap. Dan ini apabila ada meeting offline menjaga semua perlengkapan dan material klub. Presiden sebelumnya hmm. apa uh, kalian bisa baca di screen yang di layar yang saya bagikan tapi karena mengingat debat dan spektakel baru rasanya belum ada IPP ya immediate past president. Jadi masih terbatas kepada presiden. Ini bisa juga uh, tugas IPP atau presiden sebelumnya lebih bertindak sebagai penasihat untuk klub. Baiklah, ini tanggung jawab umum eksekutif komite. Eh, uh, saya share detailnya di belakang. Jangan lupa tiap setiap exco atau komite Eksekutif Komite itu punya akses khusus di websitenya Toastmaster dari klub sentral bisa mengirimkan aplikasi keanggotaan baik itu baru atau melanjutkan membayar keanggotaan dan juga mengecek dan mendaftarkan keberhasilan pendidikan setiap anggota. Ini gambaran secara umumnya tugas dan tanggung jawab dari seluruh komite eksekutif. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya. Saya baru sadar lampunya udah kuning. Baiklah, ini tanggal-tanggal bulan dan tanggal penting dan batas waktu yang wajib diperhatikan untuk seluruh komite eksekutif. Juli itu selalu awal persiapan klub, penghitungan DCP di dimulai dari nol. September jangan lupa untuk menagih pembayaran keanggotaan. Batas itu ada waktu sebulan untuk menagihnya. September, November, TLI ronde pertama, Desember sampai Februari, TLI ronde kedua, dan juga klub kontes. Jangan lupa kehadiran minimal 4 dari komite eksekutif sangat wajib dalam TLI karena kalian akan mendapat poin di DCP. Maret, pembayaran keanggotaan di semester berikutnya, Maret April, area kontes, divisi kontes, Mei, distrik kontes. Juni sudah persiapan untuk pemilihan pengurus baru dan Juni 30 atau setidaknya Juni 29 hari terakhir kalian memenuhi semua target dari klub kalian. Karena ketika Juli semua akan balik ke nol lagi. Uh, saya mau sharing sebentar yang namanya DCP. Nah, ini yang nama ini bentuk DCP. Ini kebetulan DCP klub saya selalu ada nomor klub, nama klub, belum belum di share. Eh belum ya? Belum masih yang Oke, stop share dulu terus ganti yang oh, Oke okay. okay, saya stop share dulu. Share screen saya mau buka ini. Baiklah. Ini gambaran DCP secara umum yang bisa kalian akses melalui website-nya Toastmaster. Uh, website Kelihatan paling ujung sini adalah distrik berapa, tahun term-nya, ini update bulan berapa, nomor klub, nama klub, membership, dan requirement. Nah, kalau kalian lihat di pojok kanan adalah target dari masing-masing klub. -masing Misalnya untuk mencapai distinguish, kalian minimal ada lima, lima poin select distinguish setuju presiden distinguish sembilan nah ini yang saya ingin ingatkan di training TLI nomor sembilan ini hanya nomor sembilannya hanya akan dapat satu poin tapi keduanya harus dicentang harus dapat poin yaitu klub officer yang pertama maupun kedua ini belum diupdate kayaknya nih sama uh, dari websitenya membership Dapat dua poin dan tidak lupa, ah, membership renewal dues on time, jadi pembayaran membership untuk per semesternya itu harus tepat waktu. Maret dari 1 sampai 31, September 1 sampai 30, itu sudah dihitung terakhir. Sisanya adalah level-level pathways. saya centang. Itu dulu untuk DCP dan dari uh, mengenai tentang komite eksekutif, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan EXCO khususnya? Silahkan di-share di chat atau langsung unmute uh, suaranya bisa juga. Ada? Ada pertanyaan? Untuk yang di CP Point itu tadi, yes. Uh, itu kan ada yang satu nomor satu tuh ada berapa poin tuh, misalnya lima poin meeting. Mm. Lima poin meeting itu apakah di satu, satu nomor satu itu dihitung semuanya itu dihitung satu poin atau? Nah ini misalnya yang. Ya yeah, level princip. satu ya. Skip. Uh -uh, misalnya kayak ini berarti. Mm -mm. Dihitungnya apakah yang poin di empat itu apa per nomor ini satu poin satu poin satu poin gitu? Enggak, jadi empat orang baru dapat satu poin kalian. Oh gitu, ya ya ya. Ya, ya. jadi level satu uh, award harus empat orang menempuh ini baru dapat satu poin. Level kedua dua uh, level level duanya dua orang. Hmm. ada tips oh. and tricks? Kalian bisa submit semuanya secara kapan kapanpun anggota tersebut menyelesaikan level pathway nya bisa langsung submit di website besar. Atau kalau saya sendiri di klub saya, saya kumpulkan dulu poinnya. Jadi saya submit. Kalau menurut saya tahun ini klub kami tidak akan memenuhi poin DCP, saya nggak akan, enggak, saya tidak akan daftarkan. Kenapa? Karena untuk saya saya buang-buang poin saya. Kalau saya ingin meraih Uh, yang ini, 7 uh, goals yang ditentukan dari Toastmaster, saya akan kumpulkan di uh, tahun berikutnya. Itu bisa. Bisa banget untuk disampaikan seperti itu. Sayang sekali waktu saya sudah ternyata habis. Lebih cepat dari yang saya harap, uh, harapkan. Itulah. Rupanya saya hanya sempat menjabarkan dan membagikan mengenai komite eksekutif untuk membership kemampuan sebagai anggota. Belum sempat saya bagikan. Semoga di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa chat pribadi ke saya. Nanti akan saya bahas di belakang apabila ada waktu lagi atau apabila atau akan saya bahas secara personal. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan saya berikan kembali kepada pengarah acara yaitu Desan. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Winda. Menarik sekali Toastmaster Winda. Saya belajar banyak di sini. Kita tahu bahwa kita terakhir sebagai pemimpin dan di Toastmaster kita diajarkan secara tidak langsung falsafah jati diri kita sebagai seorang pemimpin ya. Uh, saya akan uh, menanyakan kepada penghitung waktu hari ini bagaimana? Baik untuk totmaster Winda waktu yang telah anda pakai apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas. Oke untuk totmaster Winda waktu yang anda telah menggunakan untuk menyampaikan materi 31 menit. 31 detik. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih Toastmaster hari ini. Baiklah, mari kita sambut pembicara yang kedua, yaitu Distinguished Toastmaster Dominic Joseph dari Toihan Toastmaster Club. Bergabung di Toastmaster sejak tahun 1995 di Taman Indrahana Toastmaster Club dan berpindah ke Toihan Toastmaster Club sejak tahun 2020. Pernah menjadi ketua pelatihan kepemimpinan Toastmaster Distrik 51 di periode tahun jabatan 2008 sampai 2009. Juga pernah menjadi ketua proyek High Performance School District 51 di periode tahun jabatan 2010-2011. Dan selama perjalanannya di Toastmaster, Dominic sudah biasa mengikuti kontes pidato dan menjadi finalis di semua kategori kontes pemenang kontes evaluasi tingkat distrik tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Dan di sini uh, sudah memandu lebih dari 100 acara Toastmaster yang berbentuk workshop. Hari ini Dominic akan berbagi cerita tentang pembelajaran Toastmaster yang kita kenal dengan Pathways. Mari kita sambut Distinguished Toastmaster Dominic Joseph. Disilahkan. Terima kasih kepada Toastmaster of the Day, Ladies and gentlemen, selamat sejahtera dan selamat datang ke masyarakat latihan tambahan Toastmasters Leadership Institute. Dan sebelum saya teruskan, saya nak mengucapkan beribuan ter terima kasih kepada Ibu Merindah, iaitu Division Director. Saya pernah jumpa dengan Ibu Merindah lebih 10 tahun dan saya mengucapkan mengenalinya sebagai seorang Toastmaster yang dinamik, yang begitu semangat tinggi dan selalu melibatkan diri secara aktif dalam himpunan dalam klub-klub Toastmasters. So selamat datang Ibu Merinda dan beribuan terima kasih ke atas sokongan anda. Sebelum saya teruskan, saya ada tiga kenyataan. Pertama ialah Terima kasih kepada Ibu Ayu, Ibu Amelia dan Pak Denny Surya webmaster mengadakan kerana mengadakan satu pertemuan untuk pers menyiapkan persiapan akhir sebenarnya pada 27 hari bulan Februari iaitu malam semalam. Kedua, kenyataan kedua ialah apa-apa soalan yang anda ada tolong anda masukkan dalam chat box ataupun anda boleh unmute dan mengemukakan soalan-soalannya terus pada saya. Kalau saya dapat menjawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu jawapannya, saya akan minta maaf lah. Dan mungkin kita jumpa <guluh> pada masyarakat lain dan saya akan cuba menjawabnya. Dan kenyataan ketiga ialah, saya webmaster iaitu Pak Danny akan tunjukkan satu klip pelancaran US Space Shuttle. Saya harap anda semua ini dapat mengekalkan klip itu dalam minda anda seumur hidup. Sebab pembelajaran besar yang kita akan dapati daripada klip pelancaran itu uh, adalah sama dalam seperti pathways apa-apa tanggungjawab yang kita ambil projek, jawatan ataupun tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa semuanya saya kira ada lima tahap dan pelancaran itu pun ada lima tahap so dengan itu saya tolonglah Pak Danny menunjukkan klip berikutnya thank you 12 11 Ten, nine, eight, seven, six. Okay, to start. To start. Two. One. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. <��attered noise> Onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. Okay, you, you sound good. <laughs> Discovery Houston, negative return. Copy, negative return. Terima kasih pada Pak Danny. So, kalau anda memerhatikan the US Space Shuttle itu ada lima tahap. Tahap pertama ialah level one countdown, persiapan rapi dan yang teliti iaitu mastering fundamentals. Mastering fundamentals itu sama dalam part ways. Kalau kita tidak buat persiapan yang rapi memang tidak dapat countdown. Kedua ialah liftoff. Kalau anda memerhatikan liftoff itu adalah learning your style apakah style anda pelepasan dengan penuh kuasa ia ada dua booster roket yang sebelah ni, roket utama yang menggunakan kuasa yang penuh so dalam tahap yang kedua untuk lift off kita menggunakan penuh kuasa dan bila kita gunakan kuasa yang penuh kita akan datang ke tahap yang ketiga tahap tahap yang ketiga itu adalah booster rockets yang di mana kita ada suasana kelab yang positif. Suasana kelab yang positif yang akan meningkatkan kita ke tahap yang ketiga. Maka tiap-tiap kelab ini, suasananya adalah berlainan sebelum 2016. Se pada masa saat yang ini, tiap-tiap kelab ini mesti berfikir macam bahagian bimbingan latihan dan kompetensi siswaza. Kerana program Pathways itu mengikut pendapat saya adalah program pembangunan eksekutif yang paling hebat di dunia. Saya sebenarnya adalah dalam sekolah yang lama, 95. Dan bila Pathways dikenalkan, saya pun mempunyai sikap yang negatif. Ah, Pathways. Program ini memang tidak baiklah macam-macam informasi yang salah di, telah dikelilingi dalam suasana area division dan juga district. Tetapi bila saya menceburi diri dalam program ini, saya mendapati bahawa program ini adalah yang paling baik bagi pelaburan yang anda membuat pelaburan partway sini adalah yang paling baik. Lepas tu level 4. Level 4 itu ialah di mana anda ada nampak satu tank besar, tangki utama iaitu yang mengandungi liquid hydrogen cukup kuasa untuk menolong wing orbiter sampai menuju ke dia punya destinasi iaitu the International Space Station. Dalam tahap kelima ialah demonstrating your expertise. Negative return. Tidak kembali balik ke apa ke tanah air ataupun ke no return to the earth. So lima tahap ini kita, adalah penting. Kita mesti memikirkan apakah tahap-tahap itu dan mengerjakan tiap-tiap tahap itu supaya kita mencapai kejayaan yang penuh. Berfikir mencari dunia terang, berhibur dalam dunia gelap. Itulah masalah kita. Kita mesti mencari dunia terang tetapi tidak menggunakan inisiatif untuk mencari kejayaan yang sebenarnya. Bagi partway program ini, tiap-tiap program ini, dia adakan dia punya kertas kerja untuk anda membuat persiapan yang rapi. Misalnya icebreaker. Kalau ada ahli-ahli yang belum lagi memulakan icebreakernya, dia ada kertas kerja ini. Kertas kerja ini, dalam muka surat 17 sampai muka surat 20, anda boleh mengendalikan kertas kerja ini secara satu kumpulan macam hari ini anda ada satu geng sini yang dia ada 20 ahli Toastmasters anda boleh kumpulkan mereka mungkin Toastmaster merindah boleh mengendalikan ataupun Winda boleh mengendalikan satu workshop cuma mengisi apa yang apa yang patut diisi dan lepas itu dalam masyarakat kelab masing-masing boleh membuat penyampaian. itulah yang kita nak menggalakkan pada ahli-ahli. Di mana ahli-ahli tidak memahami pathways, gunakanlah kertas kerja untuk menyiapkan penyampaian mereka dan dan menggunakan suasana klub untuk mengendalikan workshop-workshop yang tertentu supaya semua ahli itu dalam muka surat yang sama. Itulah mesej saya untuk 10 minit ini. Now, sebelum saya teruskan, saya akan membuka ruang untuk soalan-soalan. Mulakan dengan Toastmaster Ayu. Pak Dominic. Ya. Ya, Pak Dominic. Pertanyaan uh -huh. pertama dari saya, uh -huh. kalau saya mau pilih pathway uh -huh. yang cocok buat saya, bagaimana Pak Doni? Uh, sorry? Bagaimana caranya memilih path yang cocok buat saya? Oke. Okay. Dia ada penilaian. Bila kita masuk ke website, dia ada satu penilaian kendiri. Di mana ada beberapa soalan-soalan yang tertentu, di mana tiap-tiap ahli itu akan menjawab soalan itu daripada uh, bila kita menjawab soalan itu ia akan menganalisa jawapan kita dan memberi contoh-contoh pathways yang kita patut berfokus dengan itulah tahap pertama. adakah saya jawab soalan uh, ibu ayu Jadi kalau saya mau memilih part di, di Toastmaster website ada caranya supaya sa dengan mengisi pertanyaan dari pertanyaan yes. itu akan ada rekomendasi yes, dari that's right. website yes, untuk self -assessment. memilih assessment. Yeah. Iya. So Baik. apa yang Terima Anda kasih. boleh buat apa yang Anda boleh buat ialah daripada penilaian kendiri itu Anda membuat bandingan dengan kompetensi-kompetensi kerja adakah keperluan itu sewajah dengan apa yang dipilih dalam pathways. Kalau anda fikir pathways yang anda pilih itu tidak sesuai dengan kompetensi-kompetensi kerja dan anda hendak memilih sesuatu pathways yang lain, anda boleh memilih pathways itu, tidak ada masalah. Ah, jadi kalau walaupun sudah, dipilih, sudah ada rekomendasi, misalnya ada tiga, kalau saya sure. tidak mau pilih tidak apa-apa juga, saya, saya tidak bisa pilih apa. yang lain. Yes that's right. Terima Sama kasih. dengan saya. Saya sudah tidak ada uh, uh, saya sudah uh, macam bersaralah ah uh, sudah dekat dengan 60 so saya punya hobi adalah engaging humor. Tetapi bila saya mengisi penilaiannya dia memberi saya pathways yang berlainan. So saya tak mau saya ambil engaging humor kerana saya suka pathways itu. Jelas Pak Dominik. Terima kasih. Yes. Okey. Ada apa persoalan lain? Kita teruskan. Ada banyak masa untuk soalan hari ini. Saya cakap kurang. Anda tanya soalan. Emilia, ada soalan-soalan tertentu? Okey. Okey. So semua daripada apa yang saya uh, anda Kenalah anda berkerja sebagai satu pasukan. Sebab mengapa? kerana program part-based ini berlainan daripada apa yang kita ada sebelum 2016. Kandungannya dia punya uh, informasi, dia punya pengetahuan dan juga dia punya objektif-objektif itu begitu mendalam dan meluas. Kalau kita nak cuba se se secara persendirian sambil bekerja mungkin adalah susah. So wajahlah tiap-tiap klub mesti bekerja sebagai satu pasukan dan anda terus menceburi kepada worksheet ni empat muka surat tiap-tiap uh, manual ada dia punya worksheet yang berlainan bagi misalnya bagi leadership dia ada dia punya kandungan yang berlainan bagi ice breaker dia ada kandungannya yang berlainan Intro, introduction to mentoring dia ada uh, isinya adalah berlainan so maka bila anda mendapat kertas kerja ini, tolonglah ada satu ruang masa dalam kelab untuk menggunakan ruang masa itu untuk menerangkan worksheet yang terkandung dalam pathway supaya semua ahli-ahli memahami objektif dan tujuan pathways dan semuanya adalah dalam muka surat yang sama. Kalau tidak, apa yang akan berlaku ialah ahli ini akan bercakap sesuka hati dia sendiri Ali B akan cakap sesuka hati sendiri dan C akan memberi penyampaian yang selat berlainan maka ada satu salah faham lama kelamaan so maka fokus bagi pathways program ini tertumpu pada communication dan leadership dan memang hebatlah program ini saya boleh syorkan pada semua ahli-ahli kalau program ini berada dalam 20, 26 tahun yang lalu, maka kita boleh berfokus pada komunikasi dan kepimpinan yang begitu penting bagi, bagi saat sekarang ni di tempat bukan saja di tempat kerja, di institusi-institusi institusi-institusi pengajian tinggi, di, di sebagai seorang ibu bapa dan sebagainya di sekolah. Semua ni penting kepimpinan dan komunikasi. Communication. Dan apa yang Pak buat ialah macam sukan Olimpik. Dia memberi ahli-ahli itu satu fokus yang begitu tajam supaya kita dapat sampai ke International Space Station. Bukan berluasan yang tidak yang tidak kena mengena dengan hidup kita. Ini Pak ini adalah diprogramkan supaya semua ahli-ahli berfokus kepada communication dan leadership. Dan macam seorang ahli sukan, dia mempunyai ulangan. Dan tiap-tiap kali diulangkan, dia akan menguji kompetensi, kompetensi seorang ahli itu dalam skop yang berlainan. So, maka kalau kita ini bersabar, kita akan dapat mencari dunia terang dan kurangkan berhibur dalam dunia yang gelap dan jangan tutup lampu. Soalan Baik. Um, Pak Dominic, ada pertanyaan dari ya. Pak Martinus di ruang chat. Oke. Terima kasih. A ada ruang tiga ada form 360 evaluasi di pas. Ketika ya. kita diarahkan untuk masuk dalam pas. Apakah form tersebut untuk pemula atau beginner? Karena saya sempat mengklik form tersebut pada awal proses pemilihan pas untuk evaluasi. Ya, Ya, untuk evaluasi. Uh -huh. Ada ada formulir 360 apakah itu dipakai untuk pemula? Alright. Uh, bagi borang evaluation, dua borang yang, yang Anda perhatikan dalam pathways, ke semua borang-borang itu untuk semua pathways lebih kurang samalah. lah. Uh, betul atau tidak? Betul kan? Kandungannya adalah lebih kurang sama. So, maka apa kesilapan banyak evaluator membuat ialah dia menggunakan style lama untuk memberi evalu penyampaian evaluasi mereka. Mereka menggunakan eye contact, menggunakan gestures. Bagi semua uh, uh, penyampaian, ia gunakan borang-borang yang sama. Itu menjadi masalah yang besar. Itulah sebab saya recommend tiap-tiap pathways itu, tiap-tiap tajuk itu, tujuan dan objektifnya terkandung dalam keseluruhan ke-20 muka surat itu. Misalnya, kalau kita katakan understanding your leadership style. Understanding your leadership style, muka surat 8, uh, level 2, tahap 2, muka surat 8 sampai muka surat 10, dan muka surat 20 sampai 21 mesti difahami bukan saja oleh penyampai juga oleh evaluator. Baru evaluator itu dapat memberi nasihat atau dia punya pendapat yang berkesan. Kalau dia tidak membaca itu, uh, hanya menggunakan borang-borang yang sama itu, apakah faedah yang uh, penyampai itu akan terima? So maka untuk mendapat faedah yang penuh kelab itu mestilah ada apa yang saya cadangkan ruang 5 minit 7 minit untuk menyampaikan sesuatu worksheet bagi tiap-tiap mesyuarat supaya ahli itu memahami cara memberi penyampaian dia punya project speech dan juga evaluasi mereka itu yang saya memahami lah. Pak Dominik, baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Martinus dari anggota hmm. debat Pak Dominik. Jadi kalau okay. boleh saya ambil kesimpulan, apakah benar kesimpulan oh. saya ini? Berarti menurut Pak Dominik, Pathway ini bagus dan Pathway ini adalah seperti shuttle space tadi. Kalau kita menggunakan mencari pathway yang pas buat kita, yang cocok buat kita, itu kita akan meluncur sampai berhasil seperti satu tadi itu. Kalau ya. kita cari pas, dari level 1, level 2, level 3, level 4, kita akan meluncur dengan baik dan menjadi pembicara yang bagus. Begitu ya Pak ya. Dominik? Betul-betul. Karena pathways itu begitu uh, luas dan mendalam. berlainan dan tujuan mereka ialah untuk membina kepimpinan kita dan juga cara kita berkomunikasi dengan efektif dan nombor tiga ialah banyak semua daripada pathways itu kehendaki menghendaki peserta-peserta menggunakan pengetahuan dan menggunakan dia punya skill di tempat kerja atau di tempat-tempat lain supaya dapat membangunkan diri sendiri bukan sahaja di suasana kelab tak guna kalau anda membaca kandungan pathways, pathways itu menggalakkan semua peserta dan juga semua ahli-ahli menggunakan pengetahuan itu di tempat kerja, di tempat institusi, di tempat uh, di rumah uh, dengan ahli-ahli keluarga, di tempat berniaga. Jangan anda fikir penyampaian itu oh kita dapat CG level 2, CG level 3. Itu tak guna hanya ia berguna kalau kita mengambil kebaikan itu dan menggunakannya di tempat-tempat uh, kerja dan guna mempraktikkannya itu adalah apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris experiential learning so bila kita dapat menggunakannya maka kita akan mendapat faedah yang penuh dan lepas itu keahlian anda itu bermakna kalau kita hanya tunggu untuk masyarakat kelab dan lepas itu memberi penyampaian, evaluator kata, oh anda ini Dominic, oh baguslah anda anda itu ber berinspirasi, langsung tak guna. Kena gunakan pengaturan itu di tempat kerja. Itu saja. Baik, jadi maksud Pak Dominic Ini, part ini kalau dilakukan dengan baik tidak hanya berguna dalam klub tapi juga berguna di kehidupan, di pekerjaan dan dimanapun kita berada. Ya, betul. Ada satu pertanyaan, waktunya sudah ya. habis Pak Dominik. Tapi ada ya, satu tahu. pertanyaan ya, dari <tuh>. Bumi. <tuh> ah, boleh ambil dua part yang beda, boleh nggak Pak Dominik? Kalau Jadi mau ambil minta, dua part Maaf, sorry. Bolehkah ambil dua part di dua klub? yang berbeza. Uh, uh, perkara macam itu bagi saya yang ber, mungkin anda mulakan satu klub dengan pathways uh, A dan lepas itu di klub yang kedua uh, dengan B. Soalan itu kenalah anda mengikut pendapat saya, I think it's no problem kerana dua klub yang berbeza lah. Tetapi Uh, bila mendapat recognition yang berbeza itu anda kena double check dengan district dan juga dengan division anda untuk mendapat jawapan yang lebih tepat. Saya memberi jawapan teka-teki lah. <laughs> so, kerana saya tidak ada pengalaman di mana kita mempunyai level, dua level yang berbeza. Tetapi kalau mengikut logiknya anda di dalam dua kelab yang berasingan maka anda memberi kredit untuk pathways yang berlainan dalam kelab yang berasingan memang boleh itu ikut jawapan praktikal tetapi tolonglah cek dengan division dan juga area division director dan juga dengan district lah untuk mendapat jawapan yang lebih tepat daripada jawapan yang saya berikan okey baik baik pak dominik Bagaimana Bu Emi? Dimengerti ya Nanti kita tanyakan lagi Kepada Divisi Direktur dan uh, Direktur Area dan nah, Direktur. Lebih baik Ibu Merenda jawab Soalan-soalan begitu Pak Dominik nah, Ibu Merinda, Ini sudah Ini waktunya ya? sudah Tapi masih ada satu pertanyaan Pak Dominik Bagaimana? Boleh, boleh. Saya Serono dengan soalan Oke okay. Setelah selesai satu part mm -hmm. setelah selesai satu part, lalu ingin melanjutkan ke part yang kedua, apakah masih harus pakai icebreaker lagi? Oke, okay, bagus. Ya, eh, mesti, mesti, mesti. Right. Saya memberi penerangan apa yang saya memahami daripada itu. Semua 11 part itu mempunyai icebreaker. Dan semua seseorang ahli itu yang memulakan part baru itu, kena memulakan dari tahap satu iaitu level 1 icebreaker dan meneruskannya jadi so, sesiapa yang telah habis dengan part ways yang uh, satu part ways dan mulakan dengan part ways yang kedua, yang baru itu icebreakernya, coraknya adalah berlainan sedikit ertinya ialah dalam icebreaker yang pertama anda mengenalkan diri ahli-ahli memahami anda setakat itu bagi icebreaker yang kedua ambillah kesempatan untuk memberi penerangan tentang mengapa anda memilih partwis yang kedua dan kedua, dan yang kedua ialah memberi lebih pengetahuan tentang diri anda yang lebih mendalam supaya ahli-ahli memahami perasaan anda, memahami kekuatan-kekuatan anda, memahami sensitiviti anda dan sebagainya so kalau sa saya uh, ada peluang untuk mengulangi icebreaker saya, saya begitu gembira kerana Rousey Smadley mengatakan Fund mastering your fundamentals tahap satu dalam persiapan yang teliti supaya space shuttle itu melepas kalau kita diberi peluang untuk mengulangi icebreaker 10 kali pun kita ulanginya 10 kali, karena sekali 4 sampai 6 menit itu tak cukup so kalau kita diberikan peluang untuk menyampaikan icebreaker itu berulang kali, gunakanlah peluang itu baik Pak Dominic, jadi ya. icebreaker yang pertama itu perkenalan icebreaker ya. yang kedua itu coraknya berlain atau tajuknya berlain sedikit ya. tentang kita ya. yang lebih dalam lagi Yes. Ya. Pak Dominik sudah waktunya sudah selesai. Silakan Pak Dominik kalau mau ditutup. Oke. ada kata-kata terakhir. Itu, saya hanya nak memberi satu ulang saya nak ulangkan nih. Selalu kekalkan image shuttle itu di dalam minda anda. Yang lima tahap itu yaitu persiapan, lift off, lepas itu rocket boosters yang kuat iaitu suasana club, Lepas itu kita ada tangki besar yang menolong, yang memandu orbiter. Orbiter itu di mana angkasawan yang ada dalam dan tahap lima iaitu di mana orbiter akan sampai ke International Space Station. Selalu ingatkan diri sendiri, di manakah tahap-tahap yang kita kekurangan. Lepas itu kita membetulkannya supaya Space Shuttle kita akan sampai atau akan menuju kepada matlamat kita. Itu saja. Dengan itu saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada semua penganjur dan kepada Ibu Ayu dan Amelia dan juga webmaster kepada dan juga kepada Division Director Merinda. Thank you very much. Over to you, Toastmaster of the day. Terima kasih, Distinguished uh, Toastmaster Dominic. Wah, saya belajar banyak sekali di sini tentang bagaimana mempersiapkan program Base untuk pembelajar baru seperti saya. Dan saya menggarisbawahi untuk mencapai terang ada lima tahap. Dan semoga saya dan para Toastmaster lain yang lain bisa mencapai sampai tahap kelima ya. Oke, baiklah. Dan saya mengucapkan juga terima kasih eh, PM Arini Tamelan untuk laporan waktunya yang sudah memperdayakan ruang chat Terima kasih. Sebelum itu, mari kita mengambil foto sebentar yang akan dipimpin oleh SAA kita, TM Denny Surya. Disilahkan. Terima kasih, pembawa acara. kita akan ada dua pose. Pose pertama, pose biasa. Pose kedua, Pose yang menunjukkan semangat belajar kita, karena kita sudah mendapat ilmu baru. Oke, okay. kita mulai dengan pose pertama. Buat Oke. Okay. yang ini, silahkan menghidupkan videonya. Saya akan hitung satu, dua, tiga. Oke, okay, saya ambil foto sekarang untuk pose kedua. Pose kedua adalah pose kita semangat habis belajar, semangat belajar karena mendapat ilmu baru. Silahkan teman-teman menyiapkan -teman, posisi posenya. saya hitung satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Kembali ke pengarah acara. Baiklah, terima kasih, uh, Denny Surya. Kita sekarang tiba di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penilaian. Sesi ini akan dipimpin oleh penilai umum kita, Toastmaster Amelia. Silakan. Terima kasih, pengarah acara Toastmaster Desan. Sekarang saya akan memulai untuk sesi penilaian. Untuk itu saya akan memanggil pemegang peran yang pertama, yaitu adalah penghitung bunyi tanpa wakma untuk memberikan laporannya. Untuk Toastmaster Martinus, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk jumlah kata-kata yang sering dipakai, namun tidak ada artinya, saya mulai dari Distinguished Toastmaster Dominic. Uh, <coughs> ya saya karena tadi koneksi internet juga kurang stabil, jadi oh, saya nasi baik. <tose> <tose> saya hanya menghitung kata "ah" itu empat kata, "eh" uh, satu kata, sedangkan untuk suara decak pengulangan, dan lain-lain atau suara-suara yang mengganggu itu tidak ada. Uh, nasi baik. Sedangkan untuk TM Winda Yuliani jumlah kata-kata yang sering dipakai namun tidak ada artinya yang sempat saya catat kata m em itu empat kali kata eh itu delapan kali suara decak itu tujuh kali. Kemudian, ada refleks yang dibuat oleh Todd Master Winda. Itu sempat bilang, "Lah, balik lagi!" Jadi, dalam kondisi sedang video online, tapi itu otomatis keluar. <laughs> Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada penilai umum. Terima kasih, terima kasih, Toastmaster Master Martinus. Selanjutnya, saya juga ingin menerima laporan dari penghitung waktu hari ini untuk waktu pembicara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Untuk Todd Master Winda, waktu yang telah dipakai dalam menyampaikan materi adalah 31 detik, eh, 31 menit 31 detik. Dan untuk Todd Master Dominic, waktu yang telah dipakai untuk menyampaikan materi adalah 28 menit 43 detik. Terima kasih kembali ke pengarah acara. Terima kasih banyak, hari ini. Sekarang, saya akan memulai untuk laporan saya. Dari awal, kita sudah memulai pertemuan ini dengan tepat waktu, walaupun para pembicara berbicara melebihi waktu, tapi ternyata kita masih tetap bisa mengakhirinya dengan tepat waktu juga. Jadi, ini belum jam setengah empat, jadi masih sangat tepat waktu, dan saya sangat terinspirasi dari kedua pembicara kita dan mereka juga sangat terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan, mereka juga menjawabnya dengan baik dan uh, sangat menginspirasi. Meng untuk uh, pemegang peran juga saya ingin memberikan tepuk tangan kepada Pak Martinus karena ini adalah pertama kalinya beliau untuk memegang peran menjadi penghitung bunyi tanpa makna dan beliau sudah sangat melakukannya dengan sangat baik tadi saat memberikan uh, komentar ke Toastmaster Winda terlihat jelas bahwa Toastmaster Martinus sangat-sangat menaruh perhatian, memberikan atensi yang lebih untuk bisa memberikan laporannya. Kemudian juga untuk Toastmaster Hari ini dengan mengingatkan kita tentang waktu di chatbox itu sangat-sangat membantu. Mungkin ada beberapa hal yang dapat saya sarankan untuk supaya meetingnya nanti di Kemudian, hari bisa menjadi lebih baik adalah uh, dari para tamu dan para penonton. Mungkin kameranya bisa dibuka, ya, masih ada uh, cukup banyak yang belum membuka kamera. Jadi, kita bisa melihat si uh, jadi para pembicara bisa merasa bahwa mereka didengar seperti itu. Mungkin itu saja dari evaluasi saya. Sekarang, saya kembalikan lagi ke pengarah acara deh. Terima kasih Toastmaster Amelia. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, kita telah sampai pada penghujung pertemuan daring dari dan pasar bahasa Toastmaster. Terima kasih sudah hadir dan memeriahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Akhir kata, izinkanlah saya memberikan sebuah pantun. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam hormat, salam kasih dari saya, pengarah acara. Saya akan undur diri dan menyerahkan kendali kepada presiden debat untuk menutup pertemuan siang hari ini. Disilahkan. Terima kasih, Dusan. Ini juga untuk yang pertama kali, Dusan menjadi pengarah acara dalam klub bahasa. Jadi selamat, selamat kepada Desan sudah memimpin pertemuan dengan baik. Bahkan hari ini terlihat sangat cantik. Persiapannya luar dalam. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita, Winda, Winda sebagai klub mentor atau pemimpin klub yang sudah memberikan apa ini pidatonya tentang kepemimpinan dalam Toastmaster, terutama khususnya ini untuk para pengurus klub. Teman-teman, satu hal yang saya ingin tambahkan untuk sesinya Bu Winda, ada kepemimpinan itu tidak hanya dalam kepengurusan loh. Kepemimpinan itu juga ada dalam pada saat kita mengambil peran. Jadi pada saat kita menjadi pengarah acara, pada saat kita mengambil menjadi penghitung bunyi tanpa makna, menghitung bunyi tanpa makna itu kita juga memimpin. Karena kita memimpin dalam hal acara pertemuan. Untuk pe bunyi tanpa makna kok bisa memimpin? Iya. Karena dengan menghitung itu pemimpin itu kan bukan hanya di atas. Pada saat kita menjadi pemimpin, kita itu melayani, betul ya? Dan pada saat kita memberikan informasi, evaluasi tentang apa yang kita per, bisa kita tingkatkan kembali, itu yang dinamakan pemimpin. Yang bisa ditingkatkan oleh teman-teman kita. Terus yang kedua kepada Pak, Do, Pak Dominic Joseph, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kita mau jadi seperti satu yang tadi, sampai berhasil lepas landas, melewati atmosfer bumi, dan ke, harapannya kembali dengan selamat. Kemudian yang selanjutnya saya ingin pengumuman. Oh ya, sebelum itu saya mau bilang TLI-nya sudah beres. Jadi, untuk Spekta terima kasih banyak. Ada kesan-pesan mungkin nanti pengumumannya nanti ya. Kita tunda nanti. Spekta dari Presiden Spekta. Avi, ada kesan-pesan? Nah, terima kasih Wayu sudah mengundang debat. Ini pertama kalinya join Postmaster Bahasa Indonesia. Ternyata menarik juga ya. Maaf di belakang berisik ya. Tapi ternyata menarik juga debat Bahasa Indonesia. Eh, pengalaman baru. Terima kasih Wayu. Dan juga terima kasih debat Postmaster. Baik, mari kita dengarkan dari kapit ke huma dari kabit Pendidikan Sherlia. Untuk spektak Iya Bu Ayu, terima kasih atas kesempatannya. Ini juga pengalaman baru dan banyak, banyak pelajaran yang bisa saya tangkap dan juga bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berbicara di depan publik. Terima kasih atas kesempatannya, Top Debat kemudian kepada para pemateri Bu Winda, Pak Dominik Joseph sangat bermanfaat dan ya, akan menginspirasi ke depannya nanti untuk saya. Terima kasih. Terima kasih, Herria. Uh, saya mau tanya, ini Rima. Rima, halo, halo, Mbak. Ah, Ayu. Bagaimana kesannya Bu Rima? Ini bendaharanya spektak. Ya, mohon maaf, Mbak Bu Ayu, kalau mungkin video saya agak terfis karena sedang on game, tapi, tapi ini benar-benar pengalaman baru bagi saya karena biasanya kita dengan bahasa Inggris dan ini dengan bahasa Indonesia dan sepertinya kami jadi lebih memahami juga alurnya melaksanakan meeting seperti apa dari versi bahasa Indonesia mungkin itu Bu Ayu terima kasih Bu Rima Bu Lala Ibu Lala kita dipanggil Ibu semua kalau di bahasa Indonesia ya <laughs> silahkan Lala Ya Bu Ayu terima kasih atas kesempatannya pada sore hari ini. Mohon maaf saya uh, baru pertama kali ini bisa join uh, bersama-sama seperti ini. Ini suatu kesempatan uh, yang bagus begitu bagi kami apalagi menggunakan bahasa Indonesia ini sangat amat baru bagi kami. Jadi uh, bisa menjadi pelajaran begitu untuk meeting kami ke depannya. Terima kasih Bu Ayu dan teman-teman Taskmaster -teman yang lainnya. Baik di sini juga ada saya hanya akan memanggil untuk debat debat uh, apa ini kabit keanggotaan dari debat Amel. Terima kasih Ayu dan terima kasih pada kedua narasumber. Saya mendapatkan banyak informasi dan ilmu yang baru dan terima kasih juga untuk jawab jawabannya yang untuk pertanyaan-pertanyaan terima kasih. sekarang untuk kabit pendidikan dari debat Denny. Oke. terima kasih untuk Winda dan DTM Dominic untuk pengetahuan yang banyak saya jadi harus belajar lama ini kayak banyak ilmu yang masuk sel pernah pelan-pelan terima kasih kembali ke Ayu. baik uh, ibu Lydia masih ada di sini ya. Ibu Lydia. Ibu Lydia sudah tidak ada. Baik kalau begitu. Saya tepat waktu jam 4 jam 3.30 ya. Jam 3.30 saya akan segera menutup pertemuan ini. Jangan kemana mana Kalau masih ada yang mau ditanyakan, masih bisa, kita bisa bersilaturahmi sebentar, tapi saya akan tutup dulu. Pertemuan ini, terima kasih. Selamat siang, pertemuan ditutup.